Iya mas, mas siap apa ya? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Nama saya Denny, lahir di Tulungagung, dan saya membuka usaha kecil-kecilan di Gor Lembu Peteng Tulungagung, usaha kebab. Tahu makanan kebab itu dari Turki. Dan kedua, saya membuka songol, sosis nongol. Itu terbuat dari sosis yang ditusuk, baru dikasih telur. Terus kita aplikasikan pakai rempah-rempah dan penambahan daging-daging. Kelebihannya ini dia, kalau anak-anak itu pasti melihat suka, karena di saat dia masak, dia itu bisa naik sendiri, bisa keluar sendiri. Tapi begitu dia kurang terlalu masak, begitu dia turun lagi. Terus begitu masak dia naik lagi, begitu terus seterusnya. Jadi anak-anak itu penasaran terus. Alatnya ini saya beli di Maxindo. Saya tahu alat ini dari internet. Dan kebetulan di internet, saya buka-buka, saya browsing, ketemu alamatnya di Blitar, yang paling terdekat dari kota Tulungagung. Saya meluncur ke sana melalui Google Maps. Akhirnya ketemu dengan alamat Maxindo, dan saya membeli alat ini, saya melihat kemungkinan ini alat ini masuk untuk saya jual di kalangan pasar Tulungagung. Karena saya lihat di internet ini, kalau nama di internet ini sostel, sosis telur, itu sangat ngehit di kalangan anak-anak dan kalangan remaja sekarang. Kalau orang bilang makanan kekinian. Kebetulan kenapa saya dulu itu beli yang model sistem single ini, kebetulan pas saya ke sana stok masih habis dalam masa pengiriman. Nah, saya ini mau mengejar momen-momen yang di Tulungagung ini, mau mendekati event-event. Jadi saya membeli yang single tapi saya rakit menjadi satu. Kemungkinan besar nanti kalau sudah habis lebaran, saya akan mengembangkan usaha ini untuk membuka cabang-cabang di tempat lain. Untuk Maxindo saya mengucapkan terima kasih banyak, karena dengan peralatan-peralatan yang disediakan Maxindo ini membantu pengusaha-pengusaha kecil menengah kayak kita ini untuk lebih berkembang. Dan saya ingin minta saran kepada, mengusulkan kepada Maxindo, kapan mau rencana buka kantor Maxindo di kota Tulungagung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.